Nah, ini adalah jalan di Desa Sendang Coyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Jangannya naik turun ya. Kita akan menuju makam Mbah Giling Wesi atau Panembahan Romo. Beliau merupakan salah satu pahlawan Lasem yang berjuang melawan VOC Belanda sekitar akhir abad ke-17 atau sekitar 1780 atau 70-an, 1600 akhir. Nah, jadi di Desa Sendang Coyo ini bukan hanya ada makam Mbah Giling Wesi, tapi ada beragam potensi yang ada. Nah, di sini juga merupakan desa agrowisata dengan pemandangan yang indah tentunya. Desa Sendang Coyo juga menghasilkan buah durian, nangka, dan macam-macam. Nah, ini jalannya seperti ini kondisinya. Duh Gusti, kan murteng tumati paring ngono pangayoman dateng kulo. Duh Gusti, kan akaryo jagat paring ngono kawelesan dateng kulo. Ono pepujaning sun ya iku sang guru sejati kang jumeneng ratu agung kang ngamurba amisesa Amoho mulyo kang nyipto jagat raya iki pasrah sumarah dateng Gusti kang reksa jiwa iki kang paring rahmat lan hidayat nggih menika Gusti Sang Guru sejati. Gusti kang murteng tumati paring ngono pangayoman dateng kula. Duh Gusti kang akaryo jagat paring ngono kawelasan dateng kula. Ana pepujane ingsun ya iku sang guru sejati kang jumeneng ratu
tuaku kang hamurba amisesa kang amaha mulya kang nyipta jagat raya iki pasrah sumarah dening Gusti kang ngreksa jiwa iki kang paring rahmat lan hidayat nggih menika guru sang guru sejati